Perjalanan menuju Ternate. Kita pindah lagi nih. Kita pindah lagi. Di mana, Bang? Lokasinya? Ini. Rusemberok. Stasiun Rusemberok. Rusemberok menuju Ternate. Nah, jadi kita pindahan 9 orang. 9 orang. Sementara ya Ternate. Nah. Nanti mungkin ada lanjutannya lagi. Jadi nanti naik kereta di sana. Nanti ada sambungannya dengan Spanyol dan teman kita ini mau ke Spanyol. Ini jurusan mana nih, berarti selatan nih? Mau ke Spanyol sendiri. Mau ke Spanyol sendiri. Soalnya kita ini udah setengah dilepas sama agensi kan. Udah dibodoh amat. Iya, udah bodoh amat, mereka udah lebih dari 3 bulan itu kayaknya udah ini aja berangkat sendiri nih. Maksudnya kalian mau ke Belanda, ke Spanyol bebas. Perkenalan dulu Mas Patrick lagi sekali. Ke Spanyol nanti kapan, Mas? Rencana gue ya hari Rabu lah mungkin. Rabu. Gue cus. Spanyolnya mana? Alicante. Alicante. Coba kita cek rel kereta apinya ke dalam ya. Seperti apa suasananya? Stasiunnya lanjut lah, kira-kira mahal di sini mau beli apa? Tapi biar dah, beli itu. Beli apaan, Bang? Banyak duit aja. Ini, Bang? Gak ada duit ini, gak bisa pakai receh. Oh gini. Asik. 120. Udah kali, itu satu berapa? Mau beli apa sih dulu? Iya. Gak tahu juga mau beli apa. Kok sini lebih mahal ya? Daripada di mesin kopek. Mau beli sneaker. Jatuh satu harganya 1 euro. Kalau di Apek bisa nyangkut nih, Bang. Kita nunggu kereta sekitar 2 jam ya dari sekarang. Jam berapa sih? Itu delay tadi masih 10 menit, kadang kesini-kesininya tambah delay. Kita yang arah ke arah berarti sama 13.30 tuh. Oh, 13.30 tapi lagi delay jadwalnya. 10 menitan. Oh, ada berarti Suava dulu? Ujung-ujungnya jam 2, enggak, arahnya itu maksudnya berarti Suava. Oh, cuman turunnya di stasiun. Ini maksudnya tujuan akhirnya nih, berarti Suava. Ya, dia nggak di Zidina juga kena. Iya, seharusnya kita kan udah ke Zidina aja. Makanya kan? Ya udah. Makan dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi seperti apa di dalam kereta. Jangan aku.
ketiduran. Emang dari tadi ngantuk katanya, tapi baru bisa tidur sekarang. Karena ini baru jalan yang lurus ya. Sebelumnya tadi jalannya belok-belok, jadi apa, kurang seimbang, sering jatuh. Akhirnya bisa tidur ya. Nah, ini gerbong kami di sini 4 orang. Tadi kan 9 tuh. Yang sebelahnya di gerbong sebelah sana ada 5 orang. Kita sekitar masih ada 1 kali stop lagi di Trenchin habis ini. Setelah itu langsung Ternava. Kita udah di Trenchin. Ini stop terakhir ya. Setelah ini langsung Ternava. Langsung udah. Iya. Gak banyak stop kan ini. Kalau yang kereta biasa tuh stop-stop terus ya. Nah, di sebelah kita ada stadion AS Trenchin ya. Nah, itu stadionnya Egi dulu, Egi sama Witan. AS Trenchin. Liga satunya Slovakia. Jadi stadion itu enggak ada lintasan atletik, langsung lapangan depan tribun. Mantep tuh dah main gitu dah. Di Ternava juga gitu kan. Nanti kita nonton pas AS Ternava, apa sih namanya? Spartak Ternava ya? Merasa nonton di Eropa kan? Lengkapan. Sekarang kereta kecepatan tinggi sekitar 130 km/jam. Ini juga kita sekarang lagi penghujung summer ya. Nggak lama lagi kita menuju musim gugur. Suhunya udah dingin dan siap-siap menuju musim salju lagi. Akhirnya kita sampai Ternava. Tim gerbong sebelah kayaknya minta bantuan nih. Udah aman belum? Habis? Bantu dan? Udah ditiup anu? Ya, thank you. Udah ditiup wasit peluit titit. Nah kan? Ini barang tamu apa aja nih? Ini? Oh, dua-dua aja padahal. Aman? Pecho? Hah? Kenapa? Aku enggak. Kenapa, Dan? Aku tidur dan enak banget, Dan. Aku enggak bisa tidur. Tapi ada orangnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Eh, satu mana Muhammad? Oh, itu. Nih, ternak kanan aku aja ke kapirnya. Siapa yang jemput nih? Enggak ada yang jemput. Telepon aja. Kalau jalan lumayan 1 kilo itu. 1 kilo, Pak. Ya, Kak. 1 kilogram. Kopitas lah. Hah? Sekilo. Sekilo. Kereta lewat tuh cuma kayak efek. Yuk, kita jalan yuk keluar. Akhirnya nyampe semua kita di Ternava Ubitovna Domov namanya. Jadi ini kalian ini pertama kesini kan? Iya. Ternava semuanya pertama. Ternava berarti siapa? Tiga tempat coy. Enggak, kalau Ternava aku udah 4 kali dan kesini dan baru sekali. Yang lainnya baru sekali nih.
Udah pernah kesini? Udah pernah banyak udah kesini. Berapa hari tuh? Enggak, maksudnya banyak kali dah. Nah, buat teman-teman yang XX ini kan nih, kalau yang nonton lagi nih kan, kalau kangen yang udah di negara lain ini penampakannya sekarang.